dengan penemuan apa ni, penemuan bahawa 85% remaja Muslim, remaja Muslim tu 13 sampai 21, 85% remaja Muslim yang belajar di sekolah-sekolah dengar. Maknanya tingkat 1 sampai tingkat 5, maknanya 13 sampai 17, tidak mengerjakan solat fardu, solat fardu 5 waktu, tidak mengerjakan. Maknanya satu waktu pun tak kira, tak semayang langsung, orang senang je boleh. 85%. Berdasarkan sampel lah, kita kena kaji sebenarnya. Sampel tu contoh, dia tak membawa makna keseluruhan, tetapi ia boleh menjadi penanda aras atau boleh menjadi asas kepada kajian. Kalau macam ni lah rupanya, kajian lain pun boleh jadi sama. Kalau dalam 85% sampel tu dibido, kalau dalam 85% hasil dia, tapi ditapah di temuan lain lah, mungkin sama, mungkin berbeza, mungkin lebih baik, mungkin lebih apa. Tapi dia lebih dari asas lah kepada kajian. Maksudnya kalau 85% pelajar-pelajar Muslim sekolah menengah tak mengerjakan solat fardu 5 waktu, apa makna yang akan dapat? Kita nak kata mereka percaya dengan hati Allah Ta'ala tu ada pun tak tahu lagi, sebab mereka tak mengucap 2 kalimah syahadah dalam seharian. Tak semayang. Kalau tak semayang, tak mengucap lah dah. Sebab dalam solat ada ucapan 2 kalimah syahadah dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dah tak semayang, tak mengucap lah. Bila tak mengucap, lisan tu dah tak ada lah. Perbuatan dah tak ada, lisan dah tak ada. Hati dia, kita tak boleh nak agak. Ada iman ke tidak. Dia faham tak? Kalau dia mengucap, dia semayang. Orang yang semayang, kita boleh beri tanggapan. Iman dia ada. Sebab dia ada iman. Sebab dia mengucap. Dia semayang. Dia mengucap dengan syahadah. Dia mengerjakan semayang. Maka kita yakin dalam hati mereka ada ada iman. Kalau orang tak semayang macam sebab Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, beza antara orang yang beriman dengan orang yang kufur hanya ialah solat. Kalau tak semayang macam tu lah kufur. Kufur lah. Kalau semayang adalah iman. Tetapi kita dilarang menuduh seseorang itu kafir. Tapi tak boleh menang. Tak semayang, kau ni kafir. Pasal kau lah aku kafir, kau tak semayang. Itu aku dengan Allah Ta'ala lah. Yang penting aku Islam, kau nak kata aku kafir. Pasal apa? Penyudah lah kita sama-sama kita bergaduh. Apa? Tak payah mudik kau ni. Biarlah dia. Kita tak semayang tu dia dengan Allah Ta'ala. Tak payah kita nak kata kau kafir. Tapi kita faham lah orang yang tak semayang ini, iman dalam hatinya tak dizahir. Sebab dia tak mengucap dengan kalimah syahadah dan dia tak semayang. Macam mana kita nak kata dia betul-betul beriman? Kan? Contohnya, macam akak-akak biasa dengar kan? Tak mahalam kalau kita nak kata artis, dia nak lah. Artis wanita. Bila dia tanya wartawan, apa ciri-ciri suami yang anda mahu dari dalam seorang lelaki? Saya impikan seorang lelaki yang beriman, yang boleh memimpin saya, yang boleh jadi imam kepada saya. Cakap power kami. Weh, cakap tu cantik dah tu. Tapi kalau yang ditanya, yang menjawab tu sendiri pun pakai dan cuba kain terbelah nampak apa, macam mana kita nak kata dia tu layak mendapat lelaki yang beriman? Sebab dia sendiri, dia sendiri pun belum tentu imannya sempurna. Cacat tak mana? Yang ketiga lah, wal amal bil jawar, ya lah. Cacat tentu lah. Sebab menutup aurat adalah kewajipan. Habis kalau dah tak cukup kain sampai nampak pangkal pera, nak kata beriman?
Dan bila dah macam tu adanya, layak ke dia tu mendapat suami yang beriman? Tak layak. Tapi kalau Allah Ta'ala nak beri, itu adalah cara-cara bagaimana Allah SWT nak membalikkan hati. Nampak tak? Hati orang yang dah lari daripada jalan Allah ni, nak balik pada jalan Allah, memang Allah Ta'ala akan beri macam tu. Antara dikurniakan, diberi kepada dia jodoh, dapat orang yang baik, yang boleh mengubahnya. Akhirnya mengubah. Kalau kita tengok, memang ada. Saya sendiri pun pernah tengok, memang ada. Lepas kahwin, jumpa kali ketiga dah putus dah. Masa belum kahwin, itu dia nak ke awak, Ustaz Ujang pun tengok pun terbang kopiah. Putih melepak, pakai skirt, nampak lutut. Apa yang tak nampak, semua nampak. Kalau dapat pun isteri musyok, tapi jodoh tak dia tak ditemukan lah. Orang taklah tak temukan, orang taklah temukan orang lain. Rupanya orang tu mana ni, ni cerita-cerita daripada kisah kehidupan kita. Rupanya suami dia ni orang, walaupun roh-roh tapi roh tabligh, walaupun roh rupanya tapi tabligh, suka ikut pergi jalan-jalan, pergi mesti surau 3 hari semua ni. Memanglah dia roh umur panjang, tapi dia bila dia semenjak memang masa belum jumpa tabligh, memang teruk. Bila dia jumpa tabligh ni, nampak dia tak boleh buang umur panjang dia, tapi dia dah buat macam ikut sunnah. Maksudnya kalau Nabi ni, Nabi ni rambut Nabi pun panjang je, tapi Nabi ni dia sampai takat ni. Sebab zaman dulu mana ada yang slop-slop tu, macam kena kutir rambut kan ada slop-slop boleh suruh kan, tak ada lagi waktu tu. Jadi Nabi apa, Nabi takat ni pesen juga, tapi dia takat ni, dia tak panjang sampai ke bawah. Jadi kawan ni, sahabat ni macam tu lah. Sebagai orang tabligh, walaupun dia rock, tapi dia tabligh kan? Kawin dengan perempuan ni, perempuan ni lah. Saya pun dah lama cerita, dah 20 tahun lebih yang saya pun dah lupa dengan siapa-siapa ni. Tapi memang tu cerita ni. Kali pertama tu memang lah nampak, mula-mula kahwin tu nampak. Jadi dia suruh suistik dia pun tudung, tudung sekat, pakai seluar jin, pakai baju baju tangan panjang ketat, tudung pun sakut je. Kali kedua nampak okey sikit, dah pakai jubah pula. Kali kedua jumpa lepas dah lama tu, baru bulan-bulan tu jumpa tu pakai jubah. Tudung masih lagi cekat, tapi dah pakai jubah, dah pakai baju kurung. Tak pakai lagi dah seluar jin apa, baju apa tu tak pakai, pakai baju kurung. Kali ketiga jumpa lepas baru lama tu pakai jubah dah. Jubah cakap tak pakai jubah Messi. Jubah tudung pun dah bawah dada dah cantik macam ustazah je. Wah, tapi kan tudung punya bini macam ustazah. Syukur alhamdulillah. Ini semua Allah Ta'ala punya kerja. Suami mana nak pun ada isteri dia. Mesti dia seronok. Orang puji isteri dia kan. Dia seronok ha. Kali ke yang last kali saya jumpa orang ni, dah lama orang tak jumpa lah. Last kali saya jumpa, daripada mengem kauri, pakai seksi, Ustaz Azmil pun terbang kopiah meleleh hayu. Last kali jumpa, saya dalam jumpa dah pasangan ni. Last kali jumpa, ni dia yang katakan bahawa betul iman ni, iman dia tu ada. Sebab hati dah percaya, lidah sudah membenarkan.